Dianiaya majikan hingga babak belur, seorang wanita sisa rumah tangga dievakuasi warga dari sebuah rumah di Bandung Barat, Jawa Barat. Korban dianiaya dan disekap selama beberapa hari hanya karena lupa mematikan listrik. R, seorang wanita asisten rumah tangga dievakuasi warga dari rumah di komplek perumahan Bukit Purwanata, Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat, Jawa Barat. Evakuasi pun berlangsung dramatis lantaran warga terpaksa mendobrak pintu rumah yang terkunci gembok. Dari wajah korban ditemukan luka lebam cukup parah. Diduga korban telah disekap di dalam rumah majikannya selama beberapa hari. Kasus penganiayaan ini terbongkar berawal dari kecurigaan tetangga sekitar kerap mendengar suara tangisan dari rumah. Warga kemudian melaporkan kasus ke Polres Cimahi karena menemukan dugaan penganiayaan dilakukan majikan korban. Kini korban dirawat di rumah sakit untuk pemulihan luka yang dideritanya. Dari semua warga itu lihat korban ini matanya kok kenapa pada biru gitu kan, tangannya pada lebam. Guna menyelidiki dugaan penganiayaan dan penyekapan terhadap korban, polisi memeriksa sejumlah saksi termasuk pemilik rumah. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono melaporkan.